tidak bisa mengurai, tidak bisa menyelesaikan, akhirnya memutuskan untuk bicara dari Belanda. Ini yang sesuai dan tidak tenang. Ini kan sudah gila, dia tidak akan tahu siapa dia, orang lain dia tidak akan tahu. Dari Sukaraja, sekarang ketemu Mas Tarso, lihat yang aku jalan di Sukaraja Purwokerto. Pengakuannya sih disiksa untuk waktu. Kita akan gali nanti, saya tidak yakin ya. Setiap orang punya persepsi, punya cara pandang. Pasti itu persepsi. Baik, sudah dia katanya seminggu makan. Iya. Dan kalau makan tuh kalau di jalan ketemu gitu. Ketemu mangga dimakan mangga, ketemu hujan dimakan jamu, ketemu sampah dimakan tidak. Minum kalau minum ada air. Tidak sakit perut. Putih bersih ganteng. Ya. Tidak boleh putus asa. Tapi karena yang kita diuji dari kemampuan kita merasa diri satu lagi merasa diuji dari kemampuan pernah putus asa seperti apa sampai itu yang sampean lakukan dari ini yang sampean alami hari ini kita kan putus asa ya tahu lah. Oh, terus sampai kapan sampai akan mengakhiri semua ini? Sampai kapan akan berjalan tanpa tujuan? Tahu arah mau kemana? Karena tadi kita lihat ya itu dari arah kota Brebes ya.
ke arah Cirebon di Pantura. Jalannya pelan banget, pelan banget. Sambil bawa kain tadi. Kapan tiap hari mandi? Mandinya di mana? Di Masjid. Izin sama takmirnya yang jaga masjid. Dan pokoknya masuk masjid mandi. Sekalian mandi, sekalian gitu. Dan baju. Apa cuci dah baju? Ini katanya sudah, nanti dimakan lagi. Nanti dimakan lagi. Oke, nanti dimakan lagi. Ya. Nah, telurnya ini untuk penyesuaian. Coba nanti beli lagi nanti. Ya. Coba aku lihat dompet itu tadi isinya apa saja. Tapi ada suratnya. Dia bawa dompet. Kalau mati di jalan, oh, ini ada uang 1000 zaman dulu. Dari mana uang ini? Tentu di jalan. Jadi kalau mati di jalan nanti ada ketahuan gitu ya. Ada uang 50 sen. 50 sen dulu. Siapa dari mana ini? Dulu di rumah. Sampai dulu kerja di mana? Oh iya. Sebentar ini. Ada ATM ya. Ini ATM siapa? Langganan kartu dan parkir Rumah Sakit Herwina Purwokerto. Aku di jalan. Kartu Indonesia Sehat Kis. Punya tas ini punya aku. Tarso RT5 RW7 Karangnanas Sokaraja. Nah, tingkat satunya Sokaraja. Kartu Pelindungan Sosial Kepala Rumah Tangga Sukemi Dirwan. Ya, ini bapak sudah meninggal. Sukemi Dirwan. Dartem ini ibumu. Terus nama anggota rumah tangga lain, Tarso ini kamu ya. Kabupaten Kota Banyumas, Sokaraja. Ini punya siapa tema tadi? Ini di jalan. Kawan kartu umum bermanfaat. Beda-beda semua. Kalau perlu wajar ya. Pilih jam kesmas kartunya Tarso. Karanganas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Kota Banyumas, Jawa Tengah. Saya kan dia dulur, kan? Saudara kandung, kakak. Siapa nama kakakmu? Pecah bagaimana? Sedulurnya udah pecah, disimpan kan? Sampai biar sekolah nanti. Tarik nafas. Pulih ya. Kebiasaannya kenapa? Kan tahu disalah orang. Orang dong, orang ngerti. Sampai pernah menyakiti orang? Pernah. Oh ya mungkin. Menurutmu pernah menyakiti siapa? Ingatan. Udah hilang ingatan. Ah, ini mosok. Belum punya pacar? Tidak. Mosok. Kamu kelahiran tahun berapa? Tarso. 82 bulan Januari. Daniel. Lalu ulang tahun tanggal kira? Tidak pernah ulang tahun. Si pergi ke siang. Orang tidak. Nah, kamu pernah punya salah apa? Musuh coba cerita sama. Oke. Menurutmu penyakit yang apa? Kotor. Siapa sih gue bisu? Pakai apa? Baik. Wah ini, lihat kan saya sekarang di kami bolong kami kompak itu menyakiti sampean. Enggak kelihatan.
lagi ini apa yang kesurupan itu sampai yang begitu kemarin itu jalan warung itu opo itu di situ dari gigit yang terus pagi mandi ada bau loh ya udah dikenali keluarganya lah ya. Kamu pernah kecewa dengan pacar? Iya. Iya. Kamu ingin cerita ini? Kamu apa ini? Cerita. Wah ini sudah halusinasi memang. Sekilas memang tampak sehat, tapi ini belum parah banget. Apalagi dia masih bisa menyadari dirinya dengan membawa identitas, dengan dia ada apa di jalan, dia ketahuan orang mana. Kamu tidak pernah makan apa kita makan malam dan sebenarnya aku ada uang juga mas. Dirimu juga ada ini uang tinggal masih ada dapat bunga lah ya apa tidak apa repotnya udah ada tidak apa warna kita sudah kita sudah dapat bunga ini bisa kamu ya terus kalau kamu nanti kalau ada yang tahu lah, ya. Kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang mulus. Ya, kalau ya, kena masalah lagi, sudah pecah, sudah pecah semuanya. Kakaknya, hati dua, kakak dua, kamu nomor terakhir, sudah menikah kakak. Nanti kata rasa kurang itu memaafkan dirimu atau mau pulang? Kumpul barunya mau ya? Mungkin kamu juga dicari kakak, belum kasih kakak mencari kamu. Ya, keluarganya ya kasihan banget. Dia tidak tahu. Bajumu banyak son. Banyak. Tak kasih kaos ya son. Sama celana ya. Pakai ganti ya. Ya. Nah, buat ganti kamu. Manggil ya. Pergi dari cuma bilang pergi. Dan musuhin kamu, ketakutanmu saja tidak beralasan. Ya taunya setiap hari siapa yang punya berbeda-beda. Banyak yang tidak suka daripada yang benar. Mau semua. Ya aku kayak orang, banyak yang suka daripada yang tidak suka. Ada ya Allah ya. Tarso dari desa Karangmanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Yaudah nanti keluarga yang konfirmasi ya. Iya, jadi sekitar Kambel ya. Bila Kambel. Bila Kambel. Tidak jauh. Karena jalannya tidak lambat banget. Tapi bersih. Selama kamu jalan, pernah ada yang bilang kamu orang jalan? Terus kamu nggak sakit lagi? Gimana? Ayo kamu seperti itu. Karena yang bersih pernah, jangan di jalan, gelandangan atau keluar. Karena tidak berguna. Aku sudah tua mau ngapain? Jalan, orang stres, terus kamu termasuk bagian yang mana?
orang yang ugal-ugalan, yang stres, yang gila atau yang apa? Gila. Malah miris kan dengar kamu bercerita ini. Terlalu banyak masalah sehingga dia tidak tahu masalah yang mana saja. Tidak bisa mengurai, tidak bisa menyelesaikan, akhirnya memutuskan untuk hidup di jalan. Jadi gelandang. Ini kayak sesuai yang tidak tenang. Ini kan sudah gila, dia tidak akan tahu siapa dia. Orang lain tidak akan tahu. Buat keluarganya mudah-mudahan mengenali. Dia ada di sekitaran belakang, dia berhubis jalan menuju jalan membawa apa tadi yang di atas itu di kepalanya sarung ya, sarung yang isinya kain ya. Habis itu kamu kemana lagi? Jalan lagi, tidak tentu arah lagi, mulai yang berjuang itu kan bisa menang. Kalau ada orang bekerja coba bilang Pak Ibu tak kerja kan? Berani itu siapa sama sudah lemah gitu, lemah gimana? Fisiknya masih kurang sehat. Kamu sakit apa? Semuanya sakit badan. Sakit pikirannya. Semuanya sakit so. Waktu kacau nih ini komplikasi so kamu. Kondisinya yang pusing terus. Jalan. Biar gak pusing mikir hidup. Kalau kamu mati, bagaimana? Maha Kuasa. Sudah mati, sudah siap. Nah, terus piye? Jadi sampai jadi gelandangan terus nanti mati di jalan terus piye? Gak ada yang pusing. Sedih banget deh. Wah, mudah-mudahan dia bukan orang yang menyiapkan. Siap. Ini nanti yang ada di jalanan sampai setahun lebih lagi dan tenang 100 tenang 1 kucel kilo 94 ya semua karena tanda-tandanya mengarah ke sana. Tulisan takdir yang penciptakan mungkin. Kenapa kamu gak bisa memilih untuk melakukan yang terbaik? Ini orang yang selalu diecek dan direndahkan diri ini korban perhubungan lagi karena secara wajar dia enggak bukan karena kemampuan skillnya terbatas sehingga dibunuh oleh orang-orang sekitar itu sasa terjauh dari semuanya jadi seperti ini. Balik, so, masih tahu banyak orang yang suka dan tidak suka. Aku sudah membuktikan banyak orang yang suka dan tidak suka. Semangat, ya. Mulai dibagi yang pikirkan nomor tentang takdir. Takdir, takdirnya jadi gelandangan. Mungkin kau jadi wong edan. Ya tahu waktu itu dan itu. Gelandangan mau, gila tidak mau. Marasa. Jadi yang tidak yang kita tidak tenang. Ngerti ya? Ya? Nek kamu tidak yang kayak didiemin saja, jadi gelandangan terus. Kamu mau jadi orang gila benar? Jangan ya. Teman-teman, mudah-mudahan keluarganya dia nanti ada yang mengenali ini belum seberapa, tapi kalau ini dibiarkan pasti dia akan jadi gila. Siap? Yakin? Lemah gak? Korban dia. Dan mungkin pelakunya adalah sama seperti Kuat, orang terdekat dalam hidup. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita untuk bisa mengatur kesan dalam kehidupan kita. Karena bahagia itu kita yang menciptakan. Marah boleh, kesel boleh, cekel boleh, sakit hati boleh. Bahagia adalah sebuah pilihan. Tersenyum adalah sebuah pilihan.
mengambil sikap untuk membahagiakan itu pada sebuah diri. Terima kasih sudah bersama kami, sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.